Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Fasalawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV dimanapun antum-antumnya berada, bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh para penonton yang masih setia menyaksikan dan mengikuti terus ya acara demi acara yang ditampilkan dan disajikan di Salam TV sahabat keluarga muslim. Semoga semuanya dalam keadaan senang dan gembira, dan tentunya kita selalu berharap kepada Allah azza wa jalla dengan kita semakin banyak yang menyaksikan tayangan-tayangan yang bersifat keagamaan, ya mudah-mudahan kita semakin bertakwa kepada Allah dan kita bisa menjauhi segala maksiat dan bisa kita selalu konsisten ya untuk melanjutkan ketaatan setelah ketaatan begitu. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan yang lalu, pada episode yang lalu sudah kita sampaikan dan sudah kita jelaskan terkait dengan sifat istiwa Allahi ala arsyihi. Ini sudah kita bahas sesungguhnya ya pada pertemuan yang lalu, dan pada pertemuan yang lalu juga sudah kita bahas tentang isbatul uluwillah ala makhluqatihi, yang menetapkan ketinggian Allah azza wa jalla di atas segala makhluknya. Ini sudah kita bahas. Jadi istiwa Allah ala arsyihi, Allah azza wa jalla bersama di atas arsy-Nya, sudah kita bahas. Kemudian isbatu uluwillahi ala makhluqatihi, menetapkan sifat ketinggian ketinggian Allah azza wa jalla terhadap segala makhluknya, ini sudah kita bahas juga ya. Nah, sekarang kita akan melihat kepada pembahasan yang baru ataupun tema baru pada pertemuan kita kali ini, karena memang ini sangat berkaitan ya pembahasan ini. Dan pembahasan ini tentu akan kita jelaskan ya sedemikian rupa sehingga nanti tidak memberikan kesan ada pertentangan atau ada semacam kontradiksi ya antara yang satu dengan yang lain, begitu ya. Kita akan jelaskan nanti insyaallah tabaraka wa taala. Untuk menghemat waktu kita akan lanjutkan saja dan kita akan mulai saja pembahasan kita pada episode yang kali ini, yaitu qala al-muallif rahimahullah itsbatu ma'iyatillahi li khalqihi, menetapkan ma'iyatullah, menetapkan kebersamaan Allah azza wa jalla terhadap semua makhluknya. Ini dia isbatu ma'iyatillahi li khalqihi, menetapkan kebersamaan Allah azza wa jalla terhadap semua makhluknya. Nah, ini dia. Jadi Allah azza wa jalla membersamai makhluknya atau menyertai makhluk-makhluknya. Nah, ini dia. Jadi isbatu ma'iyatillahi li khalqihi, menetapkan ya kebersamaan Allah azza wa jalla terhadap semua makhluknya. Atau kita katakan menetapkan penyertaan Allah azza wa jalla terhadap semua makhluknya. Artinya Allah azza wa jalla bersama dengan makhluk-makhluknya begitu. Tapi bagaimana maksudnya ini akan kita jelaskan. Ya, jangan sampai kita keliru memahami hal yang seperti ini. Karena ini sifat bagi Allah azza wa jalla, ya, isbatu ma'iyatillahi li khalqihi, menetapkan ma'iyatullah atau menetapkan kebersamaan Allah azza wa jalla terhadap semua makhluk-makhluknya. Bagaimana itu kita lihat. Asyarahu syarahnya, qala al-muallif rahimahullah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Syara' al-muallif bi suqi adillatil ma'iyah ay adillati ma'iyatillahi ta'ala li khalqihi wa nasaba an yadhkuraha ba'da al-uluwi li'annahu qad yabdu lil insan anna hunaka tanaqudan baina kaunihi fawqa kulli syai'in wa kaunihi ma'al ibadi fa kana min al-munasib jiddan an yadhkura al-ayati allati tusbitu ma'iyatullah lil khalqi ya ba'da dhikri ayatil uluwi
Al-Mu'allif pengarang masuk untuk mengemukakan atau mengkedepankan yang menyajikan dalil-dalil tentang ma'iyah. Artinya dalil-dalil tentang ma'iyah, ya, ma'iyatullah artinya kebersamaan Allah terhadap segala makhluknya. Dan sangat cocok sekali al-mu'allif artinya pengarang buku ini, pengarang buku kitab Al-Aqidah Al-Wasatiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menyebutkan sifat ma'iyah setelah sifatul ulu. Sebelumnya kan kita sudah bahas tu, istawa ala arsyihi, kemudian sifatul ulu, kemudian ini dia. Jadi, sangat indah dan sangat elok sekali, begitu kan, sangat rapi sekali dan sangat bagus sekali diurutkan ini. Jadi, istawa ala arsyihi sudah, kemudian juga, jadi sifatul ulu sudah, sekarang sifatul ma'iyah. Gitu ya, atau isbatul ma'iyah lillahi ta'ala li khalqihi, jadi menetapkan kebersamaan Allah wa'ala ya terhadap segala makhluk-makhluknya. Kenapa sangat layak disebutkan sifat ma'iyah, isbatul ma'iyah setelah sifatul ulu? Kenapa? Karena memang qad yabdu lil insan, karena terkadang tampak bagi seorang manusia ana hunaka tanaqudan, bahwa di sana itu ada pertentangan. Bagaimana bentuk pertentangannya itu? Baina kaunihi fauqa kulli syai, antara keadaan Allah SWT di atas segala makhluknya, wa kaunihi ma'liban, dan satu sisi Allah SWT bersama dengan hamba-hambanya. Jadi sepertinya ada semacam pertentangan gitu kan. Satu sisi Allah SWT mengatakan Allah SWT di atas segala makhluknya, tapi satu sisi lain, di sisi lain Allah SWT mengatakan bahwa Allah bersama dengan semua makhluknya. Itu bagaimana? Itu yang akan kita bahas tentang kebersamaannya itu bagaimana. Fakana minal munasibi jiddan an yadhkura al-ayat allati tusbitul ma'iyatullah lil khalqi ba'da dhikril ayatil uluwi. Dan memang sangat layak sekali ya al-mu'allif atau pengarang buku Al-Aqidah Al-Wasatiyah ini menyebutkan ayat-ayat yang menetapkan tentang sifat ma'iyah bagi Allah terhadap makhluknya setelah menyebutkan ayat-ayat tentang ulu, penetapan sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ma'iyatillahi ta'ala li khalqihi mabahis, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa tentang ma'iyatullah, kebersamaan Allah terhadap segala makhluknya, itu ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Al-mabahatsul awal fi aqsamiha. Pertama adalah pembahasan pertama tentang ma'iyatullah ini, kebersamaan Allah terhadap makhluknya ini ada beberapa pembahasan ya. Al-awwal yang pertama aqsamuha, pembagian ya atau macam-macam daripada ma'iyatullah itu. Pertama, ma'iyatullah azza wa jalla tanqasimu ila qismaini. Kebersamaan Allah terhadap makhluknya itu terbagi dua. Ammatun wa khassatun, umum dan khusus. Gitu. Wal khassatu tanqasimu ila qismaini. Sedangkan khusus juga terbagi dua lagi. Muqayyadatu bi syakhsin, muqayyadatun bi syakhsin wa muqayyadatun bi wasfin. Jadi, pertama kita katakan ma'iyatullah itu terbagi dua, am dan khusus, umum dan khusus. Oke. Okay. Nah, yang khusus itu terbagi dua lagi. Pertama itu muqayyadatun bi syakhsin, dikaitkan dengan seseorang. Yang kedua, muqayyadatun biwasbin, dikaitkan dengan sifat. Nanti bagaimana akan kita jelaskan. Pertama, wa ammal amah, adapun kebersamaan Allah ya secara umum, maksudnya bagaimana? Fahiyal lati tashmalu kulla ahadin minan mu'minin wa kafirin wa birrin wa fajirin. Ya. Begitu. Wa daliluha qawluhu ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Adapun ma'iyatullah yang bersifat umum, maka adalah ma'iyah yang meliputi segala makhluknya. Min, yakni meliputi segala makhluknya, min mu'minin, dari orang mu'min, wa kafirin dan orang kafir, wa birin orang yang baik, wa fajirin dan orang jahat, wa daliluha qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah, dalil ma'iyah yang bersifatnya umum ini adalah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian. Ya, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Ya, surah Al-Hadid ayat yang keempat. Amal khasah, ini sudah kita jelaskan. Jadi di ma'iyahnya tadi dua, amah wa khasah. Amah sudah kita jelaskan. Ya, sedangkan khasah ini kan terbagi dua tadi kan.
muqayyadah bi syakhsin wa muqayyadatu bi wasfin. Amal khasah al-muqayyadah bi wasfin. Adapun khusus yang dikaitkan dengan sifat wasfin itu, famithlu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Azza wa Jalla, inna allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, wal ladhina hum muhsinun, dan Allah bersama mereka-mereka yang berbuat kebaikan. Nah, ini dia. Jadi tegas ya bahwa memang apa namanya ini, Allah Azza wa Jalla bersama orang-orang yang bertakwa. Berarti kan ini sifat. Sifatnya orang-orang bertakwa gitu. Jadi Allah bersama orang-orang yang memiliki sifat takwa gitu kira-kira. Wal ladzina hum muhsinun, dan mereka-mereka yang berbuat kebaikan. Ah, begitu. An-Nahl ayat yang ke-128. Ini namanya ma'iyatullah al-khasah yang muqayyadah, yang dikaitkan dengan sifat. Apa sifatnya? Ya orang-orang bertakwa, orang-orang berbuat kebaikan, begitu. Baik. Wa ammal khasah al-muqayyadah, adapun khusus yang dikaitkan bi syakhsin muayyanin, dengan seseorang, ya. Famithlu qawlihi ta'ala an nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, maka seperti firman Allah Azza wa Jalla tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana, ya, ketika berkata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li sahibihi, kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar, la tahzan, janganlah engkau bersedih, janganlah engkau galau, jangan engkau susah, inna allaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-40. Itu, jadi ini kan khusus berarti kan. Jadi Allah SWT yang menghikayatkan tentang Nabi SAW yang berkata kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Jadi ini kan dikaitkan dengan seseorang gitu. Jadi bukan hanya sekedar sifat gitu kan. Wa qala li Musa wa Haruna, dan berkata Allah SWT kepada Musa dan Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kalian. Kalian berdua. Asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat. Kata Allah Tabaraka wa ta'ala dalam surah Taha ayat yang ke-46. Wa hadhihi akhassu minal muqayyadati biwasfin. Dan ma'iyah yang bersifat yang dikaitkan dengan seseorang itu lebih khusus daripada ma'iyah yang dikaitkan dengan sifat. Iya. Karena kalau sifat kan ini umum. Sifat umum. Sementara orang sudah ditegaskan ya, sudah langsung dibuat orangnya gitu. Ini tentu lebih menarik ya, lebih menarik yang seperti ini, artinya lebih istimewa ketimbang yang sifatnya umum ya, yang ma'iyah yang dikaitkan dengan seseorang itu lebih khusus, lebih spesial daripada ma'iyah yang dikaitkan dengan sifat. Ah, demikian. Fal ma'iyatu darajatun. Ma'iyah itu pun beberapa tingkatan. Ammatun mutlaqatun wa khasatun muqayyadatun biwasmin wa khasatun muqayyadatun bisyaksin. Jadi umum yang mutlak dan khusus yang dikaitkan dengan sifat, dan khusus yang dikaitkan dengan apa namanya seseorang. Jadi apa namanya ini? Derajatnya tingkatan pertama itu ya, yang paling rendah itu ma'iyah ammah, umum yang mutlak. Yang kedua khusus ya, ini tingkatan yang kedua gitu kan, apa namanya ini, khusus yang dikaitkan dengan sifat. Yang paling terakhir, yang paling tinggi adalah khusus yang dikaitkan dengan seseorang. Begitu ikhwati fillah a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an, fa akhassu anwa'il ma'iyah ma quyyid bi syakhsin. Jadi yang paling istimewa terkait dengan ma'iyah, kebersamaan Allah itu adalah yang dikaitkan dengan seseorang langsung. Seperti tadi itu dalam Taubah 40, kemudian dalam surah Toha ayat 46 itu. Ya. Kemudian setelah itu, derajat yang kedua, yang lebih rendah di bawahnya apa? Yang dikaitkan dengan sifat. Ma'iyah khosoh yang dikaitkan dengan sifat. Yang terakhir adalah ma'iyah yang bersifat umum. Demikian ikhwati fillah a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi sudah kita apa namanya ini bahas ya tentang ma'iyah ini pembagiannya. Wal ma'iyatul 'amah tasaltimu al-ihata bil khalqi. Nanti kita lanjutkan setelah ini ya. Jangan kemana-mana, bertahan terus di Salam TV sahabat keluarga muslim. Thank you.
Ikhwati fillah, a'azzani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi sudah kita sampaikan tadi bahwa memang ma'iyah itu kan terbagi dua ya, ma'iyatul amah wa ma'iyatul khasah. Ma'iyatul khasah itu terbagi dua lagi. Jadi ma'iyatullah yang khasah yang dikaitkan dengan sifat gitu ya. Kemudian ma'iyatullah hal khasah yang dikaitkan dengan sosok, dengan orang gitu. Ini sudah kita bahas tadi. Nah, wal ma'iyatul amah tasalzimu al-ihatah. Tasalzimu ya al-ihatata bil khalqi ilman wa qudratan wa sam'an wa basaran wa sultanan. وغير ذلك من معاني ربيته والمعية الخاصة بنوعها تسلزم مع ذلك النصر والتأييد. Jadi ma'iyah al-amah, kebersamaan Allah SWT bersifat umum, itu melazimkan, mengharuskan Allah SWT meliputi segala makhluknya, baik dengan meliputi Allah SWT meliputi makhluknya dengan ilmu Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, dan dengan kekuasaannya. Wa ghairi dzalika min ma'ani rububiyyati, dan yang lain lagi, dan yang lain-lain dari makna-makna rububiyyah. Intinya Allah SWT bersama dengan makhluknya, maksudnya apa? Dengan ilmu Allah. Allah mengetahui dimanapun kita berada. Ya Allah maha kuasa terhadap apa yang Allah SWT inginkan lakukan terhadap kita. Allah maha mendengar terhadap apa yang kita ucapkan. Allah maha melihat apa terhadap yang kita lakukan. Dan Allah menguasai dan mengatur terhadap segala yang kita lakukan. Wal ma'iyatul khasah, sementara ma'iyah khasah binau'iha, dengan dua bentuknya tadi itu yang dia dikaitkan dengan sifat ataupun seseorang gitu. Tasalzimu itu mengharuskan ma'adalika, ini mengharuskan semua tadi itu. Ya, mengharuskan Allah bersama makhluk dengan ilmunya, kudrohnya, samaknya, basarnya dan lain-lain, tapi juga diiringi lagi dengan ditambahkan lagi an-nasr wa ta'yid, yaitu pertolongan dan bantuan. Jadi tidak hanya semata-mata Allah mempersamai makhluknya dengan ilmu Allah, dengan kudrohnya, dengan samaknya, tidak sebatas itu kalau untuk ma'iyah al-khasah, tapi ditambahkan lagi dengan an-nasr wa ta'yid, ada pertolongan dan ada bantuan. Artinya Allah akan menolong hamba-Nya yang seperti itu. Allah akan menolong hamba-Nya yang seperti itu. Nah, demikian ikhwati fillah, a'azzani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Al-mabahatsu tsani, pembahasan yang kedua, mungkin nanti kita tidak bisa bahas semua ya, tetapi intinya kita akan melihat ya cuplikan-cuplikan yang bersifat saya kira sangat penting harus disampaikan. Halil ma'iyatu haqiqiyatun am hiya kinayatun an ilmillahi azza wa jalla wa sam'ihi wa basarihi wa qudratihi wa sultanihi wa ghairi dzalika min ma'ani rububiyyatihi. Pembahasan yang kedua, tadi kan pembahasan yang pertama pembagiannya, pembagian ma'iyah. Sekarang ini pembagian berikutnya, pembahasan yang berikutnya adalah apakah ma'iyah itu hakiki, memang ada gitu hakikiyah, atau kinayah, atau dia hanya semacam konotasi gitu ya dari ilmu Allah azza wa jalla dan samanya dan basarnya dan kudrahnya dan kekuasaannya dan yang lain lagi dan yang lain-lain dari makna-makna rubiah. Artinya begini, apakah memang kebersamaan Allah itu hakiki, nyata, memang ada bersama gitu, atau maksudnya adalah itu hanya sebatas apa ya, Allah SWT bersama dengan makhluknya itu maksudnya dengan ilmunya, dengan samanya, dengan basarnya, dengan kudrohnya, dengan sultannya dan lain-lain. Apakah yang mana ini, yang hakikiyah atau yang ini gitu. Nah, aksaru ibarati salafi rahimahullah, sebagaimana kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, aksaru ibarati salafi rahimahumullah yaquluna innaha kinayatun anil ilmi wa anis sama' wal basar wal qudrah wa ma asbaha dzalik. Kebanyakan ungkapan salaf rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka semuanya, mereka mengatakan bahwasanya ma'iyah itu maksudnya adalah kinayah ataupun dimaknai sebagai dimaknai kebersamaan itu dengan ilmu Allah, dengan samanya Allah, dengan basarnya, dengan kudrahnya dan yang lain-lain. Artinya bersama itu bukan zatnya Allah dengan makhluk-makhluknya, bukan. Artinya Allah SWT bersama dengan makhluknya, apa maksudnya? Maksudnya apa? Kebersamaan Allah dengan ilmunya. Artinya Allah SWT mengetahui dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, dimanapun tempat kita. Dan Allah maha mendengar, Allah maha melihat, dan Allah maha kuasa terhadap kita. Ah, begitu maksudnya. Ini kebanyakan ungkapan salaf memaknai tentang ma'iyatullah ini. Jadi ma'iyatullah itu bukan zat Allah bersama menempel dengan makhluknya. Enggak, bukan itu kata mereka. Ini kebanyakannya.
Faij'aluna makna qawlihi ta'ala, mereka menjadikan makna firman Allah wa huwa ma'akum, dan Allah bersama kalian. Maksudnya apa? Ay wa huwa alimun bikum. Artinya Allah maha mengetahui dengan kalian. Sami'un di aqwalikum. Allah maha mendengar terhadap perkataan kalian. Basirun bi amalikum. Allah maha melihat dengan pekerjaan-pekerjaan kalian. Qadirun alaikum. Dan Allah maha kuasa terhadap kalian. Hakimun bainakum. Allah maha maha memutus perkara di antara kalian. Wahakada. Fayufassirunaha bilazimiha. Maka kebanyakan salaf itu menafsirkan ma'iyah itu dengan kelazimannya. Kelaziman ma'iyah itu apa? Ya, artinya kelaziman ma'iyah itu di sini Allah SWT mempersamai makhluknya dengan apa? Dengan ilmunya Allah, dengan sama'nya Allah, dengan basarnya Allah, dan seterusnya begitu. Waqtala Syekhul Islam rahimahullah fi hadzal kitab wa ghairihi annaha ala haqiqatiha. Sementara Syekhul Islam itu memilih ya di dalam kitab ini dan yang lainnya, beliau memilih bahwasanya ma'iyah di sini maksudnya haqiqah, hakikat memang, hakiki memang nyata begitu. Haqiqi wa anna kaunahu ma'ana haqqun ala haqiqati, bahwasanya Allah SWT bersama kita itu memang benar adanya, hakikatnya demikian. Lakin laysat ma'iyatuhu kama ma'iyatil insani lisan allati yumkin an yakuna al insan ma'al insan fi makanihi. Tetapi kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tetapi tidaklah kebersamaan Allah itu seperti kebersamaan seorang manusia terhadap manusia yang lain, yang mungkin ya dia bersama seorang tersebut di satu tempat. Kenapa? Li'anna ma'iyatullah sabitatun lahu wa huwa fi 'uluhi. Karena ma'iyah Allah itu tetap bagi Allah, wa huwa fi 'uluhi, sementara Allah berada di ketinggian. Fa huwa ma'ana, maka Allah bersama kita. Wa huwa 'alim, dan Allah maha tinggi. Ala 'arsyi, di atas arasy-Nya. Fauqa kulli syai'in, di atas segala sesuatu. Wala yumkin bi ayyi halin min ahmal ahwali an yakuna ma'ana fil amkinati allati nahnu fiha, dan tidak mungkin ya bagaimanapun keadaannya bahwasanya Allah SWT bersama kita di tempat-tempat yang kita berada di dalamnya, enggak mungkin. Jadi maksudnya begini, Syekhul Islam ini kalau kebanyakan ungkapan salaf tadi memaknai ma'iyah di sini maksudnya ma'iyah Allah dengan ilmunya, dengan sama' dan basarnya gitu kan, itu kebanyakan salaf. Tapi Syekhul Islam memilih pendapat yang lain bahwasanya makna ma'iyah di sini memang hakikatnya demikian, tapi jangan dimaknai ma'iyah Allah itu seperti ma'iyah makhluk ya, artinya manusia dengan manusia gitu, yang mungkin mereka berada di satu tempat, enggak begitu. Karena memang ma'iyatullah itu tetap, sementara Allah SWT itu maha tinggi. Ya, maha tinggi di atas segala makhluknya gitu. Dan enggak mungkin, ya, mustahil bahwasanya Allah SWT mempersamai makhluknya di tempat yang kita ada di situ. Enggak begitu ya. Wa ala hadha, oleh karena itu, kata beliau, fa innahu yuhtaju ilal jam'i bainaha wa bainal ulu. Maka oleh karena itu memang dibutuhkan untuk mengkompromikan ya, untuk menggabungkan antara ma'iyah dan di antara ulu. Dari satu sisi Allah SWT mengatakan Allah SWT mempersamai makhluknya, sementara sisi lain katanya Allah SWT maha tinggi. Ini perlu untuk dikompromikan agar tidak terjadi misleading gitu ya, agar tidak terjadi salah pemahaman. Ah begitu. Wal muallifu aqada laha faslan khasan sayati bayanuhu insyaallah. Dan muallif pun artinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan satu pasal atau tentang satu pembahasan yang khusus ya, yang akan datang penjelasannya insyaallah. Artinya ada nanti penjelasan yang lebih lanjut terkait dengan perkara ini, menggabungkan antara ma'iyatullah dengan uluwillah begitu. Bagaimana mengkompromikannya. Wa annaha, tapi diberikan semacam pengantar dulu, wa annahu la munafata bainal ulu wal ma'iyah, bahwa tidak ada bertentangan antara ketinggian Allah dan Allah SWT bersama makhluknya, enggak ada pertentangan. Lian Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un, karena Allah SWT tidaklah seperti, ya tidak ada yang seperti atau semisal dengan Allah SWT suatu apapun. Fi jami'i sifatihi, dalam semua sifatnya Allah. Fahuwa aliyun ya fi dunuhi qaribun fi uluhi, makanya Allah SWT itu maha tinggi ya, maha tinggi ya, ala dunuhi, bahwasanya Allah SWT itu maha tinggi ya, wa qaribun fi uluhi, dan Allah SWT maha dekat ya, fi uluhi, dalam ketinggiannya. Begitu. Wa daraba Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah lidzalika mathalan bil qamar, sementara Syekhul Islam rahimahullah memberikan satu contoh untuk menggambarkan tentang bisanya dijamakkan atau dikumpulkan antara apa tadi, dikompromikan antara sifatul ma'iyah dengan sifatul ulu.
Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah memberikan contoh seperti al-qamar bulan. Qal, beliau mengatakan innahu yuqal, sungguhnya itu dikatakan, mazilna nasiru wal qamaru ma'ana. Kami berjalan sementara bulan bersama kami. Wa huwa mawdu'un fis sama', sementara bulan itu di langit. Wa huwa min asghiril makhluqat, dan dia makhluk yang paling kecil. Fa kaifa la yakunul khaliqum azza wa jalla ma'al khalqi alladhi al-khalq binisbati ilayhi laysa bi syai'in wa huwa fawqa samawatihi. Kita katakan bulan ini kan makhluk yang kecil, tapi demikian pun dia bisa mempersamai manusia-manusia yang ada di bumi ini kan. Ah begitu. Nah, maka bagaimana fa kaifa la yakunul khaliq? Maka bagaimana tidak sang khaliq Allah azza wa jalla bersama dengan makhluknya? Karena makhluk ya binisbati ilayhi, ya, kalau dibandingkan dengan Allah SWT, laisa bi syai'in, tidak ada bandingannya. Wa huwa fawqa samawati, sementara Allah di atas segala, wa huwa fawqa samawati, sementara Allah SWT di atas langit. Ah begitu. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ingin mengatakan begini. Kalau kita berjalan itu di saat bulan purnama lah ya. Itu kan bulan terlihat ya. Bulan itu bersama kita tentunya. Cahayanya bersama kita segala macamnya, sementara kita sedang berjalan begitu. Padahal bulan itu makhluk yang kecil. Makhluk yang kecil yang di langit, di atas itu bisa menerangi semua makhluk-makhluk yang ada di bumi ini kan begitu. Oke. Maka bagaimana tidak mungkin gitu kan? Sang Khalik Allah SWT bersama dengan makhluknya. Karena bagi Allah SWT makhluk ini enggak ada apa-apanya gitu. Sekecil sekali. Kita lihat Jibril bagaimana besarnya. Bagaimana arasy begitu sangat besar, begitu sangat tinggi, begitu sangat berat. Jibril aja memiliki 600 sayap. Yang memikul arasy Allah Azza wa Jalla itu, 8 malaikat itu dikatakan, ya, bahunya dengan telinganya itu 500 tahun perjalanan. Begitu, subhanallah. Itu sangat besar-besar sekali makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla ini. Jadi di sini tegas ya bahwasanya Allah SWT bersama dengan makhluknya. Syekhul Islam memberikan contoh bahwa memang ini hakikatnya demikian. Tapi enggak boleh kita serupakan ya ma'iyatullah, kebersamaan Allah SWT dengan makhluk, sebagaimana kebersamaan makhluk dengan makhluk yang lain, enggak boleh disamakan. Demikian ikhwati fillah, a'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. وما قاله رحمه الله فيه دفع حجة بعض أهل التأويل حيث احتجوا على أهل السنة فقالوا أنتم تمنعون التأويل وأنتم تؤمنون في المعية تقولون المعية بمعنى العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان وما أشبه ذلك. Ya, dan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam itu unsur penolakan ya, penolakan argumentasi yang diajukan oleh sebagian para pengingkar sifat. Jadi dengan pernyataan Syekhul Islam ya yang mengatakan bahwa ma'iyah maksudnya adalah secara hakikat itu bantahan sebenarnya terhadap ahlu ta'til. Haitsu ihtajju 'ala ahli sunnah, karena mereka ahlu ta'til, para pengingkar sifat itu selalu saja mereka ingin berargumentasi atau mengalahkan ahlu sunnah wal jamaah. Taqalu, mereka mengatakan, ahlu ta'til, yaitu para pengingkar sifat. Mereka mengatakan kepada ahlu sunnah wal jamaah. Apa kata mereka? Antum tamna'una ta'wil. Kalian itu melarang ta'wil, enggak boleh ta'wil. Wa antum tu'awiluna fil ma'iyah. Sementara kalian menta'wil dalam sifat ma'iyah. Taqulun, mereka kalian mengatakan, al-ma'iyah bima'na al-ilm. Ya. Al-ma'iyah kalian maksudkan dalam maksudnya ilmu Allah. Samanya, ilmu Allah bersama makhluknya, samanya Allah bersama makhluknya, basarnya, kudrahnya, sultannya, dan yang lain-lain. Bagaimana kita menjawab ini?
Kan sudah kita jelaskan tadi, kebanyakan ungkapan salaf memaknai ma'iyah di sini bukan zatnya Allah bersama makhluknya, enggak, tapi ilmu Allah, kan begitu ya, kudrohnya, samanya. Jadi para pengingkar sifat itu justru menjadikan ini kelemahan, justru menjadikan ini menyerang, gitulah kira-kira ya, menyerang ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalian mengatakan takwil enggak boleh, ya tangan ya tangan enggak boleh ditakwil dengan nikmat, kan begitu ya. Nah, kalian kenapa kalian dalam perkara ma'iyah ini mentakwil sepertinya gitu? Kenapa kalian enggak menetapkan kebersamaan Allah? Kan begitu. Meskipun sebenarnya tadi Syekhul Islam kan tegas mengatakan, beliau mengatakan al-ma'iyah ya ma'iyah, gitu kan, enggak ditakwil dengan ilmu dan lain segala macamnya itu. Ya, bagaimana kita menjawab dan untuk menggubris ataupun memberikan argumentasi terhadap alasan yang disampaikan oleh para pengingkar sifat? Fanaqulu, maka kita katakan innal ma'iyata haqqun ala haqiqatiha, ma'iyah itu benar, ya, benar secara hakikatnya. Lakinnaha laysat alal mafhumil ladzi fahimahul Jahmiyah wa nahwuhum, tetapi tidaklah ma'iyah itu seperti pemahaman yang dipahami oleh Jahmiyah wa nahwuhum dan yang semisal dengan mereka. Bi annahu ma'an nas, bahwasanya Allah bersama manusia, fi kulli makan, di setiap tempat. Wa tafsiru ba'di salaf laha bil ilmi wa nahwihi tafsirun bil lazim. Sementara tafsiran salaf tadi, ya, tafsiran salaf tadi, sebagian tafsir, sebagian kan, bahkan kebanyakan mereka mengatakan kan ma'iyah itu dengan ilmu dan segala macamnya itu adalah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, laha tafsirun salaf terhadap ma'iyah itu dengan ilmu dan yang seumpamanya adalah tafsiran dari kelaziman. Jadi kelaziman itu kan, jadi kebersamaan itu kan lazimnya apa? Apakah kalau kita katakan bersama itu memang harus nempel? Kan enggak juga gitu kan. Itu kelaziman. Kebersamaan itu bisa dimaknai atau bisa dilazimkan dengan ini, dengan seperti yang kita sampaikan tadi. Jadi Allah SWT bersama dengan makhluknya, maksudnya apa? Bersama dengan ilmunya, bersama dengan pendengaran Allah, penglihatannya, dan seterusnya begitu. Al-mabahatsu sadis, pembahasan yang ketiga. Jadi intinya bahwa para pengingkar sifat yang mereka mengatakan enggak boleh ta'wil, sementara kalian melakukan ta'wil, wahai ahlus sunnah wal jamaah, terkait dengan sifat ma'iyah, maka kita katakan ma'iyah itu benar adanya. Tapi tidak seperti ma'iyah yang kalian katakan, Allah SWT bersama dengan makhluknya, zatnya, bukan itu. Ah, begitu. Adapun tafsir salaf yang mereka katakan bahwa ma'iyah dimaknai dengan ma'iyatullah, dengan ilmu dan segala macamnya, itu merupakan tafsir dari sisi kelazimannya. Jadi kan kalau kita lihat penjelasan para ulama terkait dengan pemaknaan sifat itu kan bisa dimaknai dari tiga sisi ya. Dalalatul mutabaqah, dalalatul talazum, dan dalalatul tadammun. Ini kan sudah pernah saya sampaikan di pembahasan ini juga. Begitu. Intinya bahwa ini merupakan kelaziman. Begitu. Taib ikhwati fillah, a'azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita lihat pembahasan berikutnya. Al-mabhas, ya, ini mabhas yang ketiga, ya, kita tinggalkan saja. Ahalul ma'iyatu minas sifati dhatiyah atau minas sifatil fi'liyah, gitu kan. Apakah ma'iyah itu sifat dhatiyah atau sifat fi'liyah? Ini sudah kita sebenarnya sudah sampaikan ya, secara tidak langsung sebenarnya, bahwa al-ma'iyah amah itu sifat dzatiyah, ya, sifat dzatiyah. Adapun ma'iyah al-khosoh itu sifat fi'liyah namanya. Ini sudah sebenarnya sudah kita sampaikan di awal tadi, bahwa memang kalau sifatul ma'iyah al-amah itu dzatiyah. Karena lian Allah lam yazal wa la yazalu muhitan bil khalqi ilman wa qudratan wa sultanan wa ghairi dhalika min ma'ani rubiyatihi. Karena Allah azza wa jalla senantiasa membersamai makhluknya, ya, meliputi makhluknya dengan ilmu Allah, kudrohnya, sultannya, dan yang lain-lain. Ini kan enggak pernah lepas. Apa ada makhluk yang enggak dikontrol oleh Allah azza wa jalla? Enggak ada. Jadi sifatul ma'iyah, ya, kalau dia amah maka dia zatiyah namanya. Tetapi kalau dia sifat ma'iyah al-khosoh, maka dia disebut dengan sifatun fi'liyah. Kenapa? Li'annaha tabi'atun lima syi'atillah. Karena dia mengikuti kehendak Allah SWT. Kan kalau sifatul ma'iyah al-khosoh ini kan dikaitkan dengan sifat atau dikaitkan dengan seseorang kan. Tentu Allah SWT bersama mereka-mereka yang Allah kehendaki tentunya. Ya. Mabahas yang berikutnya, yang kelima ya, yang keempat ini, hal hiya haqiqatuha aula. Ini sudah kita sampaikan tadi, apakah dia hakikat atau tidak. Ada dua pendapat, tapi kebanyakan salaf mengatakan
apa namanya ini, bukan hakikatnya tetapi kelazimannya, kelaziman dari para sifat ma'iyah, yaitu dengan ilmu, kudrah dan lain sebagainya. Al-mabahsul khamis fil ma'iyah, pembahasan yang kelima tentang ma'iyah, hal bainaha wa bainal ulu tanakud, apakah memang ada pertentangan ya antara sifat ma'iyah dengan sifat ulu. Ah begitu. Hal bainaha wa bainal ulu tanakud, apakah ada di antara sifat ma'iyah dan sifat ulu maha tinggi itu tanakudun, ada tanakud yaitu ada pertentangan. Gitu ya. Al-jawab, jawabnya la tanaqudha bainahuma. Tidak ada pertentangan antara sifat ma'iyah Allah dengan sifat ulunya Allah. Liwujuhin salasah. Karena ada tiga sisi tidak ada tanaqud bainahuma. Liwujuhin salasah karena ditinjau dari tiga sisi. Tidak ada pertentangan antara ma'iyatullah dengan uluwillahi tabaraka wa ta'ala begitu. Pertama, al-wajhul awal, sisi pertama, annallaha jama'a bainahuma fima safihi nafsah walau kana tanaqadani ma sahha an yasifallahu an yasifallahu bihima nafsah. Bahwasanya jawaban kita yang pertama, kenapa tidak ada tanakud, kenapa tidak ada pertentangan, jawaban kita yang pertama bahwasanya Allah azza wa jalla sendiri yang telah mengumpulkan di antara keduanya, antara ma'iyah dan antara ulu. Ya, Allah azza wa jalla telah mencipati dirinya sendiri dengan hal demikian. Walau kana ya tanaqadani, kalaulah seandainya kedua-duanya bertentangan, ma sahha an yasifallahu bihi ma nafsahu. Kalau seandainya bertentangan, tidaklah sah Allah azza wa jalla menyipati ya dengan keduanya, yaitu sifatul ma'iyah dan ulu itu dirinya sendiri, enggak mungkin. Kalaulah itu bertentangan, enggak mungkin Allah buat untuk dirinya gitu. Nah, itu jawaban yang pertama. Al-wajhu tsani, yang kedua, sisi yang kedua, annaqula laisa bainal ulu wal ma'iyah ta'arudun aslan. Tidak ada ya antara sifat ulu dan ma'iyah itu ta'arud, tidak ada pertentangan. Asalnya tidak ada pertentangan. Ini minal mungkin an yakuna sya'alian wa huwa ma'aka. Karena bisa saja sesuatu itu tinggi tapi dia bersamamu. Wa minhum ma yaqulul Arab. Di antaranya apa yang disampaikan oleh orang Arab, al-qamaru ma'ana wa nahnu nasir. Bulan itu bersama kami dan kami sedang berjalan. Wa syamsu ma'ana wa nahnu nasir. Matahari bersama kami dan kami sedang berjalan. Ya. Apakah ini maksudnya ta'arud? Bagaimana ini matahari bersama kita? Kan enggak ta'arud, enggak ada pertentangan kan? Bersama kita tapi dia tinggi. Gitu. Jadi di sini dia ikhwati fillah azani Allah taala ma'iyah itu sendiri. Jadi ini yang kedua. Jadi tidak ada ta'arud meskipun dia tinggi. Sebagai contoh lain dikatakan ya. Sebagai contoh lain ada seorang ya ara'aita law anna insanan ala jabalin 'alin, ada seorang berada di tempat yang tinggi. Wa qala li junud, dan dia berkata kepada tentaranya, idhabu ila makanin ba'idin, pergilah kalian kepada tempat yang jauh, fil ma'rakah, di peperangan. Wa ana ma'akum, dan aku bersama kalian. Wa huwa wadi'ul mindar ala 'ainihi, sementara dia meletakkan teropong di kedua matanya. Yanduru ilaihi min ba'id, ya, dia melihat mereka dari kejauhan. Fasara ma'ahum, maka dia pun bersama mereka. Begitu. Jadi kebersamaan itu tidak mesti menempel gitu kan. Demikian ya. Kemudian al-wajhu tsani, sisi yang ketiga, kenapa tidak ada ta'arud antara ulu dan ma'iyah? Annahu law ta'adhdhara istima'uhuma fi haqqil makhluq lam yakun muta'adhdhiran fi haqqil khaliq. Kalau seandainya memang enggak boleh dikumpulkan antara sifat ma'iyah dan ulu pada hak makhluk, maka maka ketidakbolehan itu belum tentu terjadi kepada sang khaliq gitu. Lam yakun muta'adhdhiran, dan itu tidak menjadi penghalang kepada sang khaliq. Kenapa? Li'anna Allah a'zamu ajal, karena Allah azza maha agung dan maha mulia. Ya, wala yumkin an tuqas sifatul khaliq bi sifatil makhluqin, dan enggak mungkin dikiaskan sifat khaliq, sifat Allah azza wajalla dengan sifat makhluk-makhluknya. Ya, kenapa? Li zuhuri tabayun bainal khaliq wal makhluq, karena jelasnya perbedaan antara sang khaliq dengan makhluk. Intinya apa? Bahwa enggak ada ta'arud deh. Gitu intinya, antara sifat ma'iyah dengan sifat al-ulu. Waktu kita sangat terbatas ya, saya akan sampaikan saja dulu beberapa dalil ya terkait dengan sifat ma'iyah, karena durasi waktu kita sudah enggak lama lagi. Wa hadhil ayatul ma'iyah, dan ini beberapa ayat tentang sifat ma'iyah, di antaranya firman Allah dalam surah Al-Hadid,
Ya, saya saksi bahasanya saja saya bacakan. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'malun basir. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan itu Maha melihat. Wa huwa ma'akum. Ah, di situ. Dalam hadis 40 ayat yang keempat. Kemudian ayat yang kedua yang terdapat dalam surah Mujadalah ayat yang ketujuh. Ya, saya lihat saksi bahasannya saja kita lihat. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Ya, wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adana min dhalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makanu. Tidaklah yang berbisik-bisik tiga orang kecuali Allah yang keempat mereka. Dan tidaklah yang ada lima orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenam mereka. Dan tidak ada yang lebih sedikit dari itu, tidak ada yang lebih banyak kecuali Allah bersama mereka. Aina makanu, dimanapun mereka berada. Tsumma yunabbi'uhumullahu, tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumil qiyamah. Ya, kemudian Allah memberitahukan kepada mereka dengan apa yang mereka katakan. Ini terdapat dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-7. Begitu juga dengan dalilnya dalam surah At-Taubah 40, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Begitu juga terdapat di dalam surah Toha 46, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sungguhnya aku bersama kalian wahai Musa dan Harun, asma'u wa ara, dan aku mendengar dan aku melihat. Nah, di dalam surah An-Nahl ayat 128 Allah Azza mengatakan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah bersama orang-orang bertakwa dan mereka-mereka yang berbuat kebaikan. Nah, dalam surah ini yang ke-6 dalilnya, yang ke-6 ayat Al-Anfal 46, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Yang ketujuh dalam surah Al-Baqarah 249 Allah Subhanahu wa taala mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah, dan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Al-Baqarah 249. Ini ada 7 ayat minimal diturunkan oleh muallif untuk menguatkan tentang sifat ma'iyah bagi Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa kesimpulannya bahwa dengan kita meyakini adanya sifat ma'iyah bagi Allah Azza wa Jalla, ini sesungguhnya semakin kita takut kepadanya, karena Allah Azza wa Jalla pasti melihat kita, bersama dengan kita, mendengar kita, mengetahui kita, apapun yang kita lakukan Allah melihat, dan seterusnya dan seterusnya, sehingga dengan demikian kita semakin bertakwa kepadanya dimanapun dan kapanpun juga. Mungkin waktu kita yang tidak terlalu banyak, maka kita tidak bisa menyampaikan secara detail ya, secara terperinci satu demi satu, tapi saya kira apa yang saya sampaikan tadi sudah cukup kiranya untuk kita bisa mengetahui secara lebih baik tentang ma'iyatullahi tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan seluruh para pemirsa dimanapun berada. Hadza wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallama. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.